Intro dulu. Intro awak, isi awak. Awak cakap lah dulu. Saya mana satu intro, isi awak. Awak cakap je lah. Janganlah gaduh. Dah intro lah ni. Dah intro? Dah, kita nak pergi mana ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Encik Lokah dan orang cakap. Yang penting, marem. Marem. Sekarang ni, kita orang ada satu projek. Projek. Lagi mana? Kali ni saya nak bawa korang semua pergi ke dataran Batu Pahat. Sebab hari ni, pada 29 hari bulan 6 ni, ada berlangsungnya auto show motor, kereta, gadis-gadis. Gadis-gadis mainan dia kan. Kita macam mana bos, jantan gadis-gadis tu. Walaupun bini kat sebelah tu. Ingat guys, beras kita beli. Siapa masak? Dia masak. Dia masak. Tapi aku jarang beli beras je ni. Oh. Sebab aku beli nasi yang dah siap je. Oh. Jadi beras kita masak. Beras kita masak. Okay guys, so ikut kita orang nak pergi dataran Batu Pahat. So sebenarnya event tu daripada pagi tadi, dalam pukul 11:10 macam tu lah. Jadi ni pun dah pukul 3 petang. So kita orang datang waktu petang lah. Sebab tadi pagi kita banyak kerja. Banyak kerja. Ha? So kita isi tengah kerja dulu. Petang lah free kita pergi. So kerja-kerja juga. Event-event juga. Tapi kali ni nak bawa korang semua pergi ke Batu Pahat. Jom lah. Okay. Jumpa kat sana. Yang penting. Marah lah. Tadi kita tak buat yang Encik Lokos. Encik Lokos. Encik Lokos. Itu nanti kita akan depan lah. Nanti kita tiba kat sana, okay? Go! Baik. Kita punya fan ramai lah Danish. Dari tadi awak kan? Semua orang cari. Danish nak gambar satu, Danish. Nak gambar satu. Alamak, risau lah tengok lah. Dia tahu yang dari tadi duk orang ambil gambar. Saya duk menunggu. Dah lah panas. Tak, sekarang ni dekat Batu Pahat tengah dibanjiri dengan motor-motor yang Super ni dia bukan super bike tau. Betul. Kali ni dia lebih ke arah macam retro lah. Retro lah. Macam RD. Super Keep. Super Keep. Banyak lah. Kawan Kasi. Kawan Saki. Member Kasi. Betul. Modena. Betul. Modena ada? Motor legit ada tak? Legit biasa. Legit biasa. Ni yang luar biasa. Kita yang kat sini semua kita cari yang luar biasa. Baik. Macam motor 125. 125. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Okay. Dia kalau yang biasa-biasa tu macam motor Modena, RD. Ikut je lah. Okay. So kita nak pergi masuk dulu ke dalam. Nak sampai lah ni. Nak tengok apa yang ada kat dalam tu. Jangan kita pergi. Denis, sekarang ni kita dah sampai dekat kawasan dataran Batu Pahat yang di mana motor-motor klasik diletakkan kat sini. Kau boleh tengok sendiri lah. Banyak motor. Dataran. Penuh lah dataran Batu Pahat sekarang ni bos. Sekarang ni kita nak reveal satu persatu ni. Tapi tak tahu nak mula daripada mana. Tadi awak kata RZ biasa-biasa kan? Ni. Kita ada RZ bersidang awak. Ini biasa. Pergi tengok. Ini biasa. Tapi yang ni yang luar biasa ni. Ni. Ni guys, korang tengok ni guys. Yamaha YB 100 unit. Ubah suai tidak sampai 1000. Uish. Barang lama ni tahun bila ni? 2016. Ini memang barang-barang legend lah. Mantap. Ni barang lama ni. Tengok ni. Lain macam ni. Custom made dia ni. Ini custom made ni dia ni. Custom made. Kan boleh sampai level-level macam ni kan. Ini macam mana? Ini 2016 ada single arm. Dah macam Ducati bro. Modified tak sampai RM 1000. Macam ni punya hasil. Kreatif lah. Boleh start kan? Cuba start. Boleh. Dia dapat start geng. Kan? Kita nak start tak berani. Motor masih hidup. Baik lah. Ini daripada 2016 sampai sekarang macam ni lah. Dia punya design ni. Dia mengekalkan betul lah. Ni owner dia buat. Lain macam ah. Adjust timing kat situ. Marem. Kita punya fan ramai hari ni ah. Risau ya. Tengok ah. Tengok lawa ah. Motor apa ni? Yamaha YB 100. 100 unit. Dia ada yang macam ni. Yang macam ni. Kita check lain, Tapi macam tengok memang rare ah. Kalau merah, marem. Marem. Semua marem. Ni Danish. Dulu kalau kawan-kawan aku panggil motor Yamaha ni kan, Yamaha Cup. Dah panggil apa? Honda Beta. Ha? Honda Beta ke? Yamaha. Biar jangan potong video ni. Ini Yamaha bukan Honda aku. Yamaha. Kalau kawan-kawan kau panggil Yamaha apa ni? Salah.
entahlah. Ini guys, Dennis tak jumpa zaman-zaman tak jumpa dia. Lagi, tak dia jumpa lagi. Basikal Lajar tu dia. Ha, ini adalah yang markup tahun 80-an. Tahun 80-an. Ada keluar motor macam ni kan. Ini kalau nak tahu ni motor dia, motornya 3 speed. 3 gear. Ah, 3 gear, lepas tu dia tak ada kelas lah. Ini biasa lagi. Yang luar biasa ni. Dah ada guru. Lambat dia nak check berapa kelajuan top berapa speed. Berapa kelajuan top speed? Salam. Baik. Ah, ni owner dia motor Muhammad. Yamaha Cup. Bukan Honda eh. Ini kalau salah-salah tarik ni dia jam panas. Dia jam panas. Jam panas. Tapi cuna tengoklah dia punya aksesori apa dia semua. Ini lebih kepada kreativiti ya. Ini Dennis, kau rasa berapa sisi ni? Jumpa lagi boh. 80 sisi. Bapak dia tahu 80 sisi. Ini zaman-zaman BBNU senak laser dia tak tahu ah. Ada legend-legend macam kita tahu ah. Kita cek motor lain pula, Ini ya sebenarnya. Ini ya kalau orang tahu ni legend. Legend pemotoran. Orang lama. Ada bawa motor? Ada. Motor mana bawa? Purple. Sana. Oh, kita tengok purple dia. Ini sebenarnya ni Abang Bani ya. Abang Bani ni di antara salah seorang yang ada nama. Nama yang baik lah. Dan dia ada bengkel motor yang sangat besar. 7, 3, 8. Ini yang malam minggu dekat highway bang. Dia punya cakap 10, 12 tak percaya. Tak masuk highway, tak tunduk, tak fly, tipu. Ini di antara player-player tegar. Tengok ni motor dia bawa motor. Ini dia bawa motor bos. Ini semua original eh. Cover set original. Tengok dia memang dah lusuh lah. Tapi masih lagi original lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JB Style dengan original motor. Bukan senang nak main konsep macam ni ni. Ini di antara tengok. Uish. Selamat mencuci badan. Sekarang berlangsungnya. Ini baru betul JB Style. Jom selama dan yang ni abang bawa ke? Uish. Hijau. Yang Maha tak keluarkan. Hijau skala. Yang Maha tak keluarkan, dia keluarkan. Pandai ya. Yang Maha tak keluarkan, dia keluarkan. Dulu pernah viral lah satu ketika dulu. Yamaha kononnya nak keluarkan warna hijau tapi tak keluar, tapi Abang Bani buat je warna hijau. Cantik ke kemah ke? Oh, cun. Stiker semua dapat tu. Warna hijau. Dulu angan-angan. Pak Sun motor Melaka. Oi, baik. Mata. Kau boleh datang kedai dia tu, Bani. Pet. Wey, ini di antara legend ni. Mana ni? Ni kau tahu motor apa? RX. RX. RX King. Ya, mana satu King, mana RX. Ni RXS. King? King tu selat asal bagi. Tu. Tapi cantik eh, krom ni cantik ni. Dia punya barang-barang krom ah. Tak boleh buat main tau. Lawa eh. Dia punya barang-barang krom. Cantik lah, memang kemas lah. Halus lah. Apa ni, kerja-kerja tangan halus lah. Baik-baik, cameraman baik-baik eh. Kau terlanggar tu kalau patah tu, Dennis ganti tau. Baik saya, dia. Bukan aku. Kan, ini barang ah. Wang tak ada pun tak dapat beli. Tak dapat beli lah. Ada wang pun tak ada. Ada wang tak ada. Kita jalan-jalan dulu, kita tengok lagi. Hijau dia, hijau. Ini biasa Thailand main lah, Thailand. Thailand main. Konsep and Indonesian? Betul. DBS. Ini memang geng-geng Thailand biasa. Barang-barang Thailand eh. Ini barang-barang Thailand. Dennis, lawa explain ya? Lawa. Airbrush. Kalau lawa Dennis, kau kena terangkan satu persatu. Yang ini Sonic. Okey. Aku terangkan. Yang ini apa ni? Katun apa? Ini katun apa ni? Ini campur-campur ni. Campur-campur eh? Campur-campur. Oi, ini set-set pahlawan. Pahlawan. Okey. Awak terangkan. Saya tak pandai. Tak pandai. Katun apa ni? Terangkan juga. Katun apa ni? Tapi ada satu motor yang baik, iaitu kau tengok ni. Yang ni korang kena tengok betul-betul. Dia punya dalaman dengan dia punya. Ni nampak simple tapi clean. Itu clean yang Dennis boleh cakap. Clean, itu je. Dennis, kau tahu tak Madi is back? Mana? Tu. Madi is back. Motor Madi is back pun ada. Ada. Penat. Penat pusing eh? Tu. Ini luar biasa. Full carbon yang sebelah ni geng. Full carbon. Bukan main-main, tapi ini adalah real full carbon. Full carbon. Y16 full carbon. Korang kena tengok video ni. Kita dah tunjuk secara detail. Ada juga R25 Dennis. Ada juga bos. Dennis, aku nak tanya, ni R25 ke R15? Campur-campur. Kau tengok ni. Ada Ducati bos. R25.
Eh, betul lah. Betul ada Ducati. Betul-betul dia buat macam Ducati eh. Bukan eh? Strike dia, warna dia. Oh, strike. Hmm. Betul-betul Ducati. Betul-betul macam Ducati eh. Weh, Danish. Yeah. Ini barang kau kenal tak? Ush, ni barang. Tak kenal. Ni tak kenal. Ni? Tak kenal. Astrea 800. Kau tak kenal? Ini motor apa? Ini yang legend je tahu. Honda 800. Bukan. So, awak tahu, awak cuba awak cerita. Ini adalah sebuah motor Honda Fame. Honda Fame. Fame. Ha. Dia nak gula-gula kau. Kau tengok ni, Honda tak Fame. Tahu lah bos. Honda Fame. Biasa orang benda ni besar tau. Ha. Ha, ni mana dia dapat box ni pun tak tahulah kan. Tapi memang cantik lah. Dia punya rim pun baik. Dia punya setup pun cantik. Kemas warna kan. Dia lawa. Maybe Honda Fame. Ya ke? Awak macam ye 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 Honda Fame. Tapi dia seakan-akan macam Honda Fame ah. Tapi aku rasa Astaria ni bukan Honda Fame ni. Kau rasa ni motor apa ah? Kau cuba tengok ni, keliling motor ni. Wah, sport dia. Dengan dia ada box dia. Dengan dia ada dia punya apa ni? Step kaki. Step kaki belakang, pemijak dia. Ui, oh. Ini barang jadilah bos. Kan. Ni ada lagi. Push, memang rare ah. Ha, yang ni Fame. Ni. Ha. Yang ni Fame, yang ni bukan Fame. Eh, tapi bentuk sama Fame. Mana satu ni? Yang ni macam mungkin dekat luar daripada Malaysia dia tak panggil Fame kot. Dia betul panggil apa? Dia panggil Astrea. Astrea. Ha, dia dalam Malaysia dia panggil Honda Fame. Ini Yamaha apa dia ni? Belang. Tapi Danish, ada satu yang paling rare. Mana? New All Stock. Mana? Tu. Tengok. Penoreh. Kau orang kena tengok motor ni betul-betul eh. Oh, penoreh eh. Hoi. Tengok keliling. Orang kata apa bos? Biar yang karat tu yang ori. Yang karat tu yang ori. Tak. Betul? Yang penting karat tu sampai sini. Yang kilat tak sampai-sampai. Yang silap karat ni, sampai sini. Silap ni. Dah merantau ni. Jelajah habis tapi memang cantik dia ni eh. Dengan dia punya helmet dia. Helmet dia. Kan, dengan tong aiskrim. Kan, ni tong aiskrim ke tong isi getah? Tong isi getah. Tong isi getah. Ha. Dengan parang karat mana tu? Memang. Barang legend. Tapi yang buatkan aku tak boleh tahan. Dia mana? Dia punya rim dia tu. Wih, rim dia. Rim ni dia macam dia tak balance tau. Tak rim balance. Dengan condition motor dia tak balance. Ini? Ha? Ini? Ini tak tahulah nak cakap apa kan. Oi, tengah fikir dekat ni lah. Ini kategori apa yang korang boleh nyatakan, korang nyatakan lah eh. Thai style. Thai style eh? Ha. Gila kau. Awas boleh minum. Ezos tak minum. Ezos with. Magat 125 bos. Magat 125. Magat 125. Chris pun boleh pakai 125. Magat 125 bos. Kan. Tapi yang betul-betul mengekalkan dia punya keaslian dia sebelah tu. Sebelah dia. Sebelah tu. Tengok. Sebelah bagi tu betul-betul mengekalkan dia punya keaslian. Yang mana yang nak original kan. Ha, ni barang original bang. Cangkul pun original bang. Casing pun tak ada pun. Tak ada casing magnet. Ha, nampak. Kalau sebelah tu motor penoreh, yang sebelah sini ni motor apa Danish? Motor apa? Gali kubur. Tu yang betul. Sebab apa cangkul? Cangkul. Tapi sebelah ada kapak. Dari macam. Ezos tu dia macam. Wui, Ezos belah ni. Bangun tu orang kat dalam. Dia ni cakap orang kat dalam nanti bangun. Lain macam, lawa. Dan yang ini adalah motor custom. Custom? Lain macam ah. Custom of Modenas. Modenas boleh jadi macam ni ya? Best of Modenas. Wui, kalau kau rasa Dennis ni Modenas, asalnya motor apa? Tak tahu. Tak tahu? Dia di custom. Motor Jago. Asalnya motor Jago. Tahu tak Jago? Jago. So kalau korang tengok motor ni secara terperinci, ini di antara motor asalnya adalah motor daripada Modenas. Modenas. Yang diberi nama motor Jago lah. Jago. Jago ni dia punya CC dia kalau tak silap saya 150 CC. 150. Lepas tu dia asalnya macam motor Harley Davidson lah. Asalnya. Tapi telah diubah suai. Boleh dikatakan hampir 90% pengubahsuaian yang telah dilakukan daripada sudut tayar dia, daripada sudut chassis dia. Tapi enjin masih lagi dalam keadaan yang asal. Nah, 90% dah berubah daripada sudut design tank dia, tempat duduk dia, exhaust dia. Handling dia. Ini saya tak tahu lah. Ini kalau kena dengan Abang J ni memang simpan.
memang terus simpan lah. Terus tapi simpan lah. Apa yang bagus yang kita dapat belajar kat sini adalah daripada sudut dia punya kreativiti. Betul, dia. Kreativiti dia. Kreativiti, susunan, setup, design, warna. Memang memainkan peranan yang sangat-sangat penting lah untuk dapatkan hasil yang sangat-sangat wow macam ni lah. Ini di antara player-player yang betul-betul kental lah. Kental lah. Kalau dapat owner dia, kita boleh dapat dengar bunyi kan. Betul. Tapi sekarang ni kita tak dapat owner dia. Jadi kita tak boleh dengar bunyi lah. Kita boleh belanja luar. Kita hanya boleh tengok je lah kan. Betul. Sebab motor auto show tak boleh disentuh, tak boleh suka-suka nak pulas, pegang apa, jangan. Melainkan ada permission daripada owner sendiri. Tapi kau boleh tengok lah dia punya level kreatif. Sampai ke lampu depan pun dah custom LED guys. LED betul lah, best of Modena Jago. Ini guys, motor macam ni yang bestnya kalau petang-petang bawa satu santai right, cari jalan skincan, cari kopi skincan tepi sawah padu, waktu masuk dalam sawah hilang. So memang cantik motor ni. Cantik motor ni. Dan rezeki pada hari ni kita dapat jumpa owner sebab owner sergah kita daripada belakang. Yeah. Nasib baik dia sergah. Kalau tak, kita sergah dia. Okay bos. Boleh tak you cerita sikit berkenaan dengan motor you, apa yang you dah bikin ni? Okay, motor ni asal dia daripada model Jago. Okay. Model Jago. Jadi bila I beli tu dia standard. Okay. Lepas tu dari sana saya buat restorasi, buat balik semua custom. Custom made. Yeah. Custom made habis lah ni. Habis-habis. Dari depan sampai belakang, rangka semua pun custom made semua. Apa yang saya tengok, hampir 90% perubahan betul. Telah dilakukan. Betul. Hanya engine sajalah kot yang masih lagi dalam engine keadaan yang... Engine dia keadaan lagi asal dia lah. Tapi dia ada aspek sikit lah. Oh, ada aspek lah. Ada aspek dia sikit. Untuk model Modena ni, original dia adalah 150cc, betul? 175cc. 175cc. Yeah. Saya minta maaf lah, geng. Tadi salah, geng. Ini 150. Sebab ni motor tahun dia, bukan tahun saya. Saya muda lagi. Dia dah berumur sikit. So... Bos, berapa lama untuk siapkan sebuah motor yang sebegini? Restorasi untuk motor sekarang ni dia ambil masa dalam 6 hingga 8 bulan. Oh. Ya. Hingga 8 bulan lah untuk sebab siapkan. Ada pas-pas yang kita perlu order daripada negara lain. Dia makan masa sikit-sikit. Kenapa memilih Modena sebagai satu motor yang untuk you modifikasi? Kenapa you beli Harley Davidson ke, why not? Okey. Modena ni sebagai dia boleh buat satu inspirasi untuk orang. Wah. Dia start daripada base model. Okay, jadi okay. Kasih orang minat dalam custom lah. Local custom. Brand bro. Local brand, local champion, brand Jago. Champion, Jago. Tak banyak masalah, spare part murah. Betul. Sebab dia original ni, dia jantara Kawasaki ni. Kawasaki Boss 175 dengan negara lain. Betul. Tapi apa yang korang tengok ni lah, perubahan yang telah dilakukan. So untuk next project, apa lagi bos yang you nak bikin? Next project, Harley lah. Kita buat, akan buat Harley. Ini jadi Harley ke? Ini tak, motor lagi satu. Motor lagi satu? Apa model? Mungkin ya, saya akan ambil 883 lah. Harley. Memang betul-betul Harley Davidson lah. Betul-betul Harley Davidson lah. Betul-betul. Ingatkan betul, motor betul. Yang macam ni nak jadi Harley Davidson pula. Tapi ini one of the best. Pada the saya, best. Satu keunikan. Bukan semata-mata main motor, tetapi faham tentang seni. Macam mana nak mengubah suaian satu benda tu. Pada saya betul. Satu benda yang luar biasa. Betul. Dan thank you so much bos. Terima kasih bos. You punya nama apa? Nama saya Eugene. Eugene. Dah semang lama buat tanya nama. Okay guys, thank you. Dinesh. Ya yeah, bos. Kau tahu tak ni motor apa? Awak sih tanya saya je. Saya tanya awak pula lah ni motor apa. Okay. Daripada mula sampai habis. Marah betul dia. Rasa dia je yang kena tanya. Okay lah Dinesh, kau tanya aku lah. Aku biasa kalau benda-benda macam ni aku boleh jawab je. Okay. Ni motor apa? Ini adalah ini adalah motor Suzuki, 250 GSX 7. 7. 250 Dennis marah betul lagi yang kita salah cakap sikit dia. Memang. Nah, ni, nak ni motor GSX 750 kalau you all tengok motor ni, ini di antara motor yang dulunya kalau pakai ni memang awek-awek pandang lah. Ini masih lagi menggunakan sistem carburetor CC 750. Lepas tu kalau tak salah saya, keluaran dia tahun average 80-an. 81. 80-an punya tahun. Tu cakap dulu kalau zaman-zaman Azroy. Inilah Bainan motor dia. Di antara motor-motor dia lah. Hoi, kau tengok ah. Masih lagi dapat dalam condition yang sangat-sangat cantik. Ni aku tak tahu macam mana owner dia jaga. Dan daripada sudut kekemasan dia, original spare dia. Part, maintenance. Spoket dia pun. Tapi kalau kau nak tahu Danish kan, barang-barang lama ni, dia macam mana punya bertahun kita tengok pun, betul, dia bosan. Still lagi evergreen. Betul. Dia tak pernah bosan. Cuma, kita boleh tahu motor ni motor lama ke,
motor baru. Betul. Contohnya macam ni, dia punya apa? Tutup tangki dia. Betul. Tembaga, Mat. Tembaga, nampak? Tutup tangki tembaga. Ini yang membuktikan apa? Ini, sekejap lagi, kita rembat. Eh. Owner dengar, owner dengar. Owner dengar. Ha, tutup tangki ni. Kalau mungkin korang first time tengok motor ni, saya belanja korang 360, tengok, korang tengok betul-betul keliling. Ah, memang sangat cantik. Ambis kiri kanan. Oi. Ini kalau you guys nak tahu dia punya bunyi dia lebih kurang seakan-akan macam 750 ah. Ah, 750 dia punya bunyi dia. Dulu kalau siapa pakai ni. Hai. Tengoklah. Kan, pujaan gadis-gadis ah. Tengok dia punya level nak selesa tu, seat besar. Kalau motor superbike sekarang seatnya kecil je. Ni sekarang seat besar. Cuba picit sikit, lembut tu. Oi, 80-an punya barang bos. Masih lagi dalam keadaan. Eh, korang jangan cakap pula. Ni aku pegang-pegang, owner tak marah aku. Owner kat situ ah. Tenang-tenang. Tenang kata apa orang kata tenang. Tenang, tapi cantik. Ini lagi 5 tahun 10 tahun tak tahulah. Boleh jumpa lagi ke tak jumpa lagi. Owner jaga baik-baik. Owner jaga baik ah guys. Yang penting marem guys. Marem. Kalau yang macam ni aku tak pandai review. Yang pandai review dia ni. Sebab dia budak-budak basikal ajak. Dini, reveal sikit Dini. Ni, ha. Custom di BMX. Okay, dia ada sport rim pula. Kalau boleh tengok, ni adalah sport rim Y-Suku. Oh, tayar Michelin je. Dia pakai stiker lah, history. Dan engine dia, engine Demak. Korang nak tengok motor apa tu? Kat depan tu ada gambar asal motor lah kalau tengok. Tu. Ni, asal motor. Engine dia pindah, pergi ke modify lah. Body BMX. Lepas tu untuk bahagian pump pula, tengok dah pakai Brembo. Tu yang paling best ni untuk basikal ni, tank dia pakai kat body, nampak? Lawa lah. Punya carburetor dia punya, apa orang panggil? Penutup carburetor dia kan. Besi lah. Baik lah ni. Exhaust dia. Sprocket dia. Sprocket motor ni, kau sprocket basikal. Okay, tayar besar. Dah habis review dah. Dah habis dah. Dah selesai dah. Senang sangat awak review. Senang sangat. Dia dah bagi tahu orang dah. Dah bagi tahu. Apa yang awak bagi tahu? Ni body BMX, sport rim Y-Suku, engine Demak. Ni, dia sejarah dekat sini, sejarah dia ni. Ni, ini sejarah motor ni. Betul. Daripada motor sampai jadi basikal. Betul. Orang basikal jadi motor, ni motor jadi basikal, dia downgrade. Betul. Yeah. Sebab kreatif lah orang. Kreatif. Sofa biasa. Ui, ini barang ah tahun 50-an. Ini zaman perang-perang. Barang England ni guys, barang England. Zaman British. Motor daripada England, buatan England lah. Bang, cerita sikit bang berkenaan dengan motor ni. Okey, boleh. Cerita sikit bang. Mana bang dapat motor ni bang? Oh, motor ni saya beli dengan kawan askar dululah. Ni register askar British dulu. Tapi motor ni boleh on road ke bang? Boleh, Rotec ada. Oi. Ada Rotec lagi. Kau tengok ni 2025. Rotec ada. Rotec ada. Dari dia balik semua dah. Bang, saya pun tak tahu macam mana nak mula cerita ni sebab saya belum lahir lagi, motor dah lahir. Saya rasa abang pun tak lahir, motor dah belum. Lahir. Saya pun belum lahir motor ni. Ini tahun berapa? Nah, 58. Saya 19, tahun 67. 1958 dah keluar motor ni. Maksudnya lepas merdeka lah kan? Lepas merdeka. Tengok guys. Lepas merdeka setahun. Motor ni. Motor masih lagi hidup bang? Hidup. Boleh start lah? Boleh. Ui, serius. Bang, belanja sikit bang. Cuba start. Start. Tengok dia. Batu askar dulu kaki keras. Ini yang cerita P. Ramli. Jolok motor ke bang? Ni motor. Tengok. Motor masih lagi berfungsi seperti biasa. Boleh jalan, tak ada masalah. Bang, daripada sudut spare part dia macam mana spare part dia? Banyak custom lah? Tak ada, original. England. Boleh dapat bang? Boleh dapat. Memang steady lah eh. Dia lain daripada motor Jepun. Gear sebelah kanan. Gear sebelah kanan. Gear dia sebelah kanan? Brake sebelah kiri. Baru tahu. Abang yang cuba-cuba, traffic light terus. Traffic light terus. Memang cun lah. Dan, bang, abang ada berapa biji motor ni? Ada 8 biji. Ada 8 biji? Memang kolektor sebenar lah. Agak-agak kalau kita pergi tempat abang ni, korang setuju lah. Kalau korang setuju, cuba korang komen dulu kat bawah tu. Sebab abang ni ada 8 biji motor yang baik-baik macam ni. Dekat mana bang tempatnya? Hitam. So kalau orang nak tengok depan-depan macam ni bang? Oh boleh, telefon saya. Telefon saya? Karena dulu saya koleksi dekat kedai. Taruh kedai semua. Bila
kita berpindah buat cawangan baru, kita buat kampung, taruhlah kampung. Abang ni ada baru satu kedai, kampung. Abang ni ada satu kedai makan, hiasannya semua yang vintage macam ni. Ah, Warung Jero nama dia. Warung? Warung Jero. Jero, Jero dalam, dalam Jero. Jero. Oh, Warung Jero Aitam. Korang cari jelah. Warung Jero Aitam. Nanti ada rezeki, kita reveal di tempat abang itu ni. Itu cawangan. Cawangan. Induknya nasi ayam Jonen Sakinah. Ah, induknya nasi ayam Jonen Sakinah Aitam. Aitam. Guys, cari, tengok pergi depan, depan tanya dengan abang ni. Kenapa abang ni tengah buat air kan? Kata, "Bang, mana motor?" Barang jadi. Alright, so sekarang ni saya dah jumpa yang mengurus dan menganjurkan program pada hari ini untuk motor ni, ni saudara Abang Ijal kita. Bang, terima kasih pada Encik Lokos. Ha, bang, macam mana hari ni punya? Okey, hari event? Ni punya event, alhamdulillah, himpunan okay. bermotor di dataran Batu Pahat ni okay. sempena event Yok Mangan. Alhamdulillah kita tengok ramai peserta-peserta yang datang dari jauh. Retro, modern, klasik semua ada dekat sini. Alhamdulillah, dan cuaca mengizinkan terbaik, alhamdulillah. Dan bang, berapa biji motor total yang masuk ke dalam untuk persembahan okay, kali ni? Okey, untuk auto show ni kita anggarkanlah, tadi kita tengok lebih kurang dalam 350 biji. 350 motor biji yang motor hadir untuk auto show, belum termasuk gathering. Ah, gathering lain lah. Gathering lain sebab kita ada gathering club-club. Seluruh di dataran Batu Pahat ni semua motor. Bukan senang nak jumpa atas dataran Batu Pahat ni motor. Lagi satu, sebenarnya Batu Pahat, betul lah Abang Ijal, dah lama tak ada event-event yang macam ni. Betul, dah lama sangat, memang dah bertahun. Tapi tiba-tiba ada yang event macam ni dekat dataran Batu Pahat ni adalah satu benda yang sangat-sangat menerujakan lah. Betul. Dan kita berterima kasih kepada organizer, main organizer Majlis Perbandaran Batu Pahat, jabatan-jabatan kerajaan yang bagi peluang untuk mat-mat motor ni berada di dataran Batu Pahat ni. Yang best, berterima kasih sangat. Hari ni bukan motor yang biasa-biasa, semua motor yang luar biasa dah keluar. Kalau sebelum ni kita nampak dekat social media aje. Betul. Tapi kali ni betul-betul depan mata, depan kan? Mata kita boleh tengok, depan boleh mata ambil bergambar dengan motor tu pun boleh. Boleh jumpa owner dia sekali. Satu benda yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya harap Abang Ijal dengan tim semua boleh terus buat event yang macam ni dekat Batu Pahat lagi, InsyaAllah. Dan kita berterima kasih pada semua supporter-supporter, peserta-peserta yang hadir ni untuk event auto show di dataran Batu Pahat ni. Sangat-sangat menghargai. Okey, bang, akhir kata, yang penting? Yang penting, mara. Bos, ramai tu minta review RZ. Awak tak belanja pun RZ tadi. Ni banyak ni. Yelah, tadi awak tak belanja RZ. Orang kena belanja. Dah, kena belanja. Ramai yang minta. Tengok, tengok. Ni, ni RZ apa ni? Ni RZ Bosch. 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 Warna? Warna hijau eh. Ni hijau lumut. Hijau lumut. Hijau lumut. Hijau lumut sebelah. Ini ui. Catalyzer. Kalau korang nak tengok kan, ni dia antara RZ RZ yang akan hadir ke RZ member tau. RZ member kan? Nampak RZ sebelahnya pun, sebelahnya pun baik. Airbrush dia memang kemas ah. Awal kan, memang cun ah. Dennis, tengok sikit, belanja sikit motor apa, belanja ni, jajan ada. Ini dia serba-serbi warna biru eh. Alloy biru, XL, Tata Sago, Kawasaki biru. Ampun biru. Nasib baik rantai pun tak biru lah bos. Terima kasih pada yang penting pipe. Pipe senapang tu. Tengok. Okay. Yang sebelah dia pun baik juga ni. Airbrush. Yang sebelah ni apa tema ni bos? Ini tema saya pun tak tahu lagi. Daripada 64 garage, 46 garage. XL Takasago jugalah. Kemas lah. Hijau. Tapi aku baru perasan ya Denisha. Dia pun ni exhaust dia krum. Kita boleh buat. Dia punya Ezra ada krum lah. Boleh buat. Ini memang JB style lah. JB style. JB style. Ini satu lagi. JB style. Kemas. Cantik. Airbrush dia halus. Cantik. Ini memang. Lama. Memang tanam habis lah. Memang betul-betul airbrush. Memang airbrush. Ini sebelah dia. Ni. Troy Lee. Troy Lee design. Baik lah. Memang kemas. Set-set jempol ni. Set-set jempol. Yang ini juga. Ini pun boleh tahan juga ni. Ini dah macam motor sprinter sah ni. Jempol. Jempol. Ha? Jempol. Jempol lah. Jempol. Jempol tu kalau korang nak tahu. Dulu. Dulu. Dulu kita orang panggil motor jempol. Motor jempol. Sekarang dipanggil sprint test. Sprint test. Motor direct. Lagi. Sekarang lagi dia panggil drag. Drag. Ni cantik. 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 Arai. Ni cun. Arai helmet. Memang kemas. Tengok. Geng-geng Alloy XL tak kesanggu lah. Ni semua yuk, motor Yok Mangan. Burung makan belum makan. Dia sepatah dia kata bagilah tepuk sikit ni antara ni full purple. Yang ni full purple. Ni full biru. Tengok.
dia punya memang cantik ah. Rim MZM. Tak nak cakap warna merah, warna purple ini jadi kalau nak tahu kalau dulu panggil apa tau? Purple Yahoo. Purple Yahoo. Siapa Yahoo? Sebab dulu selain daripada Google, dia ada Yahoo. Ini Yahoo. Purple Yahoo. Purple Yahoo. Ini ni best. Aku nak cerita sikit. Ini di antara setup tahun 2015, 2014. Kenapa aku cakap setup dia? Dulu dia ni zaman-zaman waktu tu, 2014, 2015 tu, Syura akan pakai rim yang depan disk kanan kiri. Oi, betul lah. Kanan kiri ya di ni setup. Disk kanan kiri. Sober Showa. Showa. Lepas tu dia punya disk belakang ngam. Ni pun di antara rim yang hot item ah. Ini setup 2015 2014 punya setup. Main motor RZ memang setup dia macam ni. Okey. Ini mengekalkan dia punya original lah. Dia punya cover set. Okey. Okay. Original. Tapi dia punya cover set dia old school. Old school. Setup dia JB style. JB style. Oh, ini dua dalam satu ni. Dua dalam satu. Ni? Wah, ini cantik. Okay, tak pernah dibawa orang warna hijau. Pernah dibawa orang warna hijau. Dia buat warna hijau dia. Yamaha ada keluarkan warna hijau. Agak-agak dia ni Syah. Kalau RZ aku buat warna hijau macam ni cantik tak? Cantik. Cantik. Nanti aku nak jumpa Abang Bani ya. Aku nak suruh dia setting gambar. Setting sama macam ni. Ni adalah RZ yang terakhir. Kita review. Oh, fairing dia. Empak. Empak. Carbon. Agak carbon nampak. Agak carbon fiber kan. Ini set-set lari ya. Semua set-set lari. Semua set-set pipe. Dah. So, kita dah reveal semua motor yang kat sini. Korang boleh tengok nanti satu ke satu. Mana dah tahu ada motor korang. Mana ada motor korang tu komen lah. Komen dekat bawah. Yang mana yang dah komen tu, terima kasih banyak-banyak. Karam, cak jempol. Okay dah Dennis, kita nak kena gerak ni. Kita dah kesutukan masa. Sebab masa kita mencemburui. Dan kita nak kena gerak ke tempat asal kita. Tempat asal, nak kena pulang. Nak kena pulang. So guys, kepada anda yang kat luar sana, tolong ingat mat motor sentiasa di hati. Betul. Sebab ni di antara hobi-hobi lelaki yang daripada dulu sampai sekarang tak pernah habis. Kalau kita tengok dekat sini pun, daripada generasi yang muda sampai yang bukan tua lah, veteran, still main motor. Sebab motor ni satu benda yang memuaskan hati lelaki. Jiwa lelaki tu dia lain macam main motor. Tapi lagi puas dapat yang dahsyat Aristo macam ni. Marlboro. Memang betul-betul cun lah kan. Ui, full restore. Memang mercik lah. Memang mercik lah. Best Yamaha. Ini RZ apa, Dennis? Ni? RZ lah. Ni RZ Bosch. RZ Bosch. Ini Energy. Cover set Energy orang panggil. Yang ini? Ni RZ apa? Ni RZ Bosch. Bukan. Kau belasah je RZ Bosch. Ini RZ 5 Speed. Kau ni zaman main motor. Ni RZ 5 Speed. Tahu. Saja buat tak tahu. Dah mana ni jom. Gerak balik. Jom. Kita orang gerak balik dulu. Okey. Apa-apa. Thank you kepada anda semua. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Okey. Subscribe itu gratis. Yang penting. Mara. Bye-bye.